Takokak banyak menyimpan potensi. Bukan hanya teh, bukan hanya misteri, tapi juga hal lain yang mengundang pertanyaan besar buat saya. Ketika ada percampuran dua ras, bangsa, mungkin diawali dari adanya dulu perkebunan teh di Takokak. Menurut catatan sejarah, Takokak ini adalah penghasil teh terbesar. Dan tujuannya tentu orang-orang Eropa, bangsa Eropa, sampai bermukim sebagian di sini. Di sini sudah hadir Abah Adong. Selamat siang Pak Adong. Pak Adong asli Takokak. Kelahiran Takokak, Kampung Takokak, KRT-an Takokak, Desa Takokak, sampai ayeuna masih kacandak Kecamatan Takokak. Miring berjuang di kacamatan, kawitna lebet, miring berjuang di tingkat desa. Masih perwakilan kecamatan. Umargi kecamatan ana masih Sukanagara. Nanti acan dimekarke. Bah, kan abdi ninggal di Takokak ieu. Aya beberapa orang ya anu katingalna teh benten sareng orang-orang anu asli lah gitu kan. Sapertos abah we katingalna ku abdi benten dari sisi fisik gitu nya. Irung bangir gitu kan. Terus perawakan tinggi, jangkung gitu kan. Bodas gitu. Ay abah turunan Belanda. Abdi mah sanes di Belanda, di Perancis. Oh, di Perancis. Perancis. Oh, hasilnya Perancis eta cirina ieu peranakan Cianjur Selatan. Anu Perancis anu tepi anu cakep. Tapi seueurnya bah maksudna teh kitu. Abdi kan ninggal di beberapa lokasi lah gitu nya. Nah, benten gitu ieu mah Takokak aya jiga bule gitu bah. Aya. 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 Gitu. Di dieu hartosna mah bibit-bibit bule anu kakantun. Bah, tapi eta bibit-bibitnya maksana bibit-bibitnya kumaha ya bibit-bibit Eropa teh kumaha maksana terjadi nate kumaha itu. Nah, eta teh kieu. Hiji abah aya dongeng tinu. Itu ngawitan Belanda ka dieu. Dongengna tina ngawitan ngadamel perkebunan. Nah, itu perkebunan mana di dia anu ngawitan. Itu di dia ngawitan aya perkebunan teh. Perkebunan Cikarang. Di paling mana teh? Di paling di kidul upami ti dieu mah. Itu teras dia dongeng tinini. Nini abah teh damel ngawitan aya perkebunan Cikarang. Di ngawitan muka dugi ka saterasna, dugi ka kuli teras-terasan, dugi ka kahasil. Didinya. Ain perkebunan Cikarang teh tete kagungan saha? Tah eta teh kabungkur. Dongeng tinini ieu mah nya. Gaduh Belanda. Saurna. Tah anu kahiji eta. Teras saat sedihnya anu kadua aya deui perkebunan nyaeta anu di Sujen. Anu ayeuna bangunanna masih utuh. Eta abah pernah
jelas yakin eta dengeng adamel Belanda kumari abah pernah pendak sareng incu Belanda anu ngabangun pabrik eta teh akina. Di mana penakna sareng abah? Abah nuju di puncak bunga, nuju damel di PT Tata Wisata. Anu di Jepang Kupa Sabdono suruh hadiku sumo orang Pacita, orang Jawa. Tadi dinya abah pernah ngadungan ke Belanda jenengananya Pak Sudarmadi. Orang Belanda tapi nama Indonesia. Nah justru waktu sarita margi eta tina perjuangan. Perjuangan di Belanda anu kakantun di Indonesia. Upami ayah di Indonesia tina di pemerintah Indonesia sadayana saatus itu kedah lebet warga negara Indonesia. Nami pun digentos. Digentos kedudukan oge penduduk oge digentos. Keluarga negaraan. Nah, damel di puncak bunga di proyek anu ku abah di sesepuhan di puncak bunga. Tapi bah eta naon teh anu keturunan-turunan di Eropa teh araya bah di dieu. Ayeuna aya. Aya. Aya mun di antawisna di dieu aya mantu dibuka kan dengan pabrik ini. Eta pernah ngadongkeun ayeuna ramana di turunan Belanda. Mungkin eta aya buktos putrana Pak Beni juga aya juga teu aya ayeuna ka dieu. Tapi maksudna teh ningal dina fisikna bentenna naon tah? Tiasa ngabentenkeun teu ku ayeuna ieu mah ku ayeuna. Ari ku ayeuna mah kitu adi adi nu aya di dieu mah di Pak Beni kitu nya. Nah, kitu sehat. Sehat. Maksudna teh bentuk irungna pangambungna gitu mancung gitu benten ya benten, benten. Mugi tamah sehat rasnya bahnya nya abdi nganuhunkeun bah tos tiasa tepang sareng abah seueur pelajaran nu tiasa diambil ku abdi bukti sejarah pangenten ya sejarah 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 jadi inti nama jangan pernah melupakan sejarah pangenten ya banyak sejarah. Sopotos abah kan mengalami beberapa periode kepemimpinan di perkebunan kan. Dari mulai tipikal A, tipikal B, tipikal C. Tapi kan abah tetap konsisten. Ya, dengan konsisten. Terima kasih abah. Inilah abah Adong. Saksi sejarah akulturasi yang ada di Takokak. Jadi beliau tetap konsisten dengan apa yang dipegang. Siap, abah pemilih taruh masalah dengan baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.